menerima aliran air bersih hanya pada malam hari seolah sudah menjadi biasa bagi warga Batam, Kepulauan Riau. Puluhan ribu warga di beberapa lokasi pemukiman bahkan ada yang sudah lebih dari 4 tahun mengalaminya. Mereka hanya merasakan bahwa tidak ada pihak berwenang terkait distribusi air ini yang peduli dengan keluhannya, meskipun berbagai cara sudah dilakukan warga agar aliran air ke tempatnya berjalan normal. Kepala Bidang Pengelolaan Air Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Tutu Witular, mengatakan terjadinya permasalahan distribusi air di beberapa wilayah kemungkinan akibat adanya program pengurangan tekanan air oleh PTATB sebagai pengelola. Artinya gini, kenapa kemarin itu dengan kebocoran? Karena kebocoran itu merupakan kos yang terbuang begitu saja kan. Sehingga harus diaturlah tekanan ke seluruh yang daerah pelayanan. Jadi yang dulunya tinggi mungkin kita didekati tekanannya itu dipaskan. Nah, perubahan ini yang kadang-kadang merubah satu-satu daerah kritis, daerah yang dulunya tidak kritis menjadi kritis. Ketua RT 2 RW 8 Perumahan Barelang, Tanjung Uncang, Kota Batam, Nani, saat ditemui siang ini pada Sabtu 20 Oktober 2018 mengatakan, sebanyak 20-an komplek perumahan di sekitar mereka selama lebih 4 tahun, air hanya mulai mengalir mulai pukul 9 malam hingga pukul 5 dini hari. Bayarnya pun kita lancar juga, Pak. Kalau kita nggak bayar diputus nanti. Masa mau untuk ambil air wudhu aja kadang kita minta ke tetangga yang punya tampungan besar itu, Pak. Semua sebatam tersalurkan itu mungkin iya tersalurkan, cuma mungkin ada pembagian yang hari ini dimatiin di sini jam segini, dari jam segini ada. Tapi yang berkirim. Ada pemberitahuan sekali-sekali aja. Warga menilai pihak ATB lebih mementingkan keuntungan besar dari perusahaan karena tarifnya yang berbeda daripada aliran ke pemukiman. Berdasarkan pantauan, di beberapa perumahan yang berada di pusat kota maupun pemukiman padat, banyak yang mengalami hal serupa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.